makin menikmati suasana sore, makan rujak. Gimana rasanya, Bang Umar? Enak. Enak. Mantap. Mantap ya. Wah, ini resepnya apa aja nih? Resepnya penuh dengan cinta. Sudah. Bawang merah, bawang. Ini yang katanya masak bumbu rujak dengan resep cinta. Penuhlah hati dengan cinta. Ini semuanya. Ini mangganya indah. Yang mau bikin rujak. Nah, itu mangga, waduh, indah sekali wangganya nih ya. Nah, ini bikin rujak nih ya. Wah. Padahal indah bukan ini, mangga ini, ya. Ini apa ini? Kacang, bumbu kacang. Bumbu rujak. Kacangnya untuk rujak ya. Jadi bahannya apa saja nih? Bahannya itu biasa, gula jawa, cabai merah, kacang. Cabai hijau itu kayaknya. Cabai hijau. Cabai rawit maksudnya ya. Cabai rawit maksudnya. Kacang, terus gula merah. Ditambah terasi, dikit aja. Dikit aja terasinya. Jadi ini yang digiling ini kacang, kacang cabai rawit sama udah sama gula merah. Sama gula merah. Bisa beli 4. Cuman itu doang ya. Namanya bumbu rujak apa nih ya? Bumbu rujak kacang. Bumbu rujak kacang ya. Pokoknya dengan cinta. Jadi dengan cinta. Waduh. Jadi ini enggak perlu air ya? Airnya nanti kan dari gula jawa. Jangan lupa kita juga masih ada dessertnya, tiramisu. Oh, kita ada dessert juga nanti, tiramisu loh. Sama bolu gulung. Waduh. Oke. Okay. Tapi belum airnya belum keluar ya? Nanti dikasih pakai. Biasanya ini. Itu Dylan, the young going home nih, with your daddy. Going home. Nanti airnya keluar nanti ya? Iya. Berapa tahun lagi keluar airnya? Gula jawanya lagi dak? Galo-galo. Galo-galo. Ini kan banyak. Gula yang biru boleh. Berarti kalau dihabisin gula merahnya, mas tambahin lagi cabai, tambahin lagi kacang. Iya, tambah kacang, enggak kacangnya itulah. Gulanya. Enggak, cabai rawitnya udah enggak kan? Cabai rawitnya udah. Enggak, kalau mau nanti kita sendiri. Gua sendirian aja deh cabai rawitnya. Bisa. Kasih air kan yuk. Ini dia pakai nanas sekarang, tapi airnya dikasih mangga ya. Mm-hmm. Jadi ada pilihan mau bisa nanas atau mangga yang asem-asem yang ada airnya ya. Mm-hmm. Untuk mengeluarkan si air rujak tadi. Mm-hmm. Dari si gula merahnya tadi ya. Jadi cukup 2 iris aja tadi ya. Enggak juga, nanti kan ini masih ada. Apanya? Oh, kita bisa lebih dari 2 iris ya. Oh iya. Biar keluar air kan? Keluar air ya. Berarti nanti baru dicampur semua ke sini ya. Betul, Ibu. Oke, bisa dicampur sekarang berarti. Jadi jangan terlalu halus si mangganya, kan? Kita lihat dulu campurannya ini di sini. Taping. Nah. Iya, mantap deh. Jadi rasa bumbu rujaknya nanti kita lanjut. Siap dengan rujak dan buahnya. Kau udah ambil semua ti. Waduh, seru banget ya. Nah, ini. Nah, akhirnya ini bumbu rujaknya tadi. I'm here. Seperti ini hasilnya. Jadi airnya itu dari si buah mangga atau si buah nenas. Buah, segala macam buah. Boleh buah mangga, boleh buah nenas, boleh buah apple, boleh timun, bengkuang. Pokoknya macam-macam ya, mengkal-mengkal. Oke. Ini jadi bumbu rujaknya tadi. Yang sudah jadi kita akan coba dulu rasanya seperti apa ya. Kita makannya pakai buah mangga, buah apple, buah timun, buah bengkoang, nenas, yang mengkal-mengkal pokoknya ya. Kita aja nih. Rasanya pas banget, ini buatan Ibu Lisa. Pedasnya pas, manisnya pas, asam tamarin. Ini
So you should try this airnya bisa Indonesian dari fruit salad. So good. Air asam tamarin. Siapa, Bo? Asam di ini. Bumbu rujak. Kopi. Yap. Karena main. Jadi siap dengan bumbu rujaknya Ibu Lisa. Yummy. Biasanya kita barbeque, tapi karena alhamdulillah kebetulan suami harus tugas kerja, jadinya di cancel dulu barbeque-nya. Jadi kita makan ala kadarnya. Ngerujak aja ya. Pedas. Tapi biasanya suka gitu ya, tinggal di Amerika kalau udah musim panas langsung ngebarbekyuan di halaman belakang ya. Ngundang teman-teman atau keluarga.